Sementara itu, pembagian BLT subsidi BBM di berbagai daerah diwarnai pemotongan oleh tokoh masyarakat. Dalihnya mulai dari iuran kupon gerak jalan hingga sedekah bumi. Warga Kelurahan Talun, Sumedang, Jawa Barat mengeluhkan adanya potongan dana BLT subsidi BBM oleh tokoh masyarakat. Penerima BLT dimintai uang Rp30.000 untuk ditukarkan kupon gerak jalan. Pihak kelurahan membenarkan penjualan kupon gerak jalan ini, namun membantah memaksa penerima BLT membelinya. Saya kan keluarga penerima BLT, jadi saya udah di sini dikatanya sama tokoh masyarakat harus dipotong Rp30.000 buat gerak jalan, buat beli kupon gerak jalan. Kebetulan kami akan mengadakan Milangsala Kelurahan Talun, dan kebetulan juga siapa yang akan membeli kupon tersebut silahkan. Karena ini untuk partisipasi menyambut Milangsala Kelurahan Talun, dan kami pun tidak memaksa. Karena di Brebes, Jawa Tengah, penerima BLT mengeluhkan adanya potongan sebesar Rp100.000 dari pihak RT. Dana BLT dipotong dengan dalih kegiatan sedekah bumi. Menurut Ketua RT, iuran ini merupakan kesepakatan bersama sejumlah RT di desanya. Ya kan sebelumnya sudah dikasih tahu, Pak. Sudah dikasih tahu kalau nanti kalau sudah ambil uang, katanya suruh masih Pak RT Rp100.000, suruh Pak Pungu, katanya gitu. Harus saja untuk apa? Katanya buat bumian, tahun depan. Sedekah bumi ya? Iya. Ini kan RT itu maksudnya bukan desa sih, RT gitu. Sepakatan. Kesepakatan RT aja. Pembagian BLT ditujukan untuk meringankan warga terhadap dampak kenaikan harga BBM. Untuk mendapatkannya, warga mesti antre berdesakan. Pengawasan mesti dilakukan secara benar agar tidak ada oknum yang memanfaatkan hal ini. Agun Gunawan dan Sugiartono melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat dan Brebes, Jawa Tengah.